Oke bosku, kita prepare lagi untuk speaker portable trolley orderan dari Mas Komari ya di Desa Sumber Dedi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini orderan dari Mas Komari ini speaker portable trolley dari Bowel dengan tipe PA15. Ini speaker portable trolley yang berarti speaker yang bertenaga baterai. Nah, ini untuk woofernya 15 in, untuk dayanya di 300 watt, untuk baterainya ini mampu bertahan 3 jam ya di kondisi flat, di kondisi volume bass treble di jam 12 ya. Nah, untuk bosku nanti yang berminat, yang mau order, order bisa lewat WA. Untuk yang di Pulau Jawa, pembayaran bisa COD, bisa dibayar di rumah. Sampai di rumah bosku, kita cek sound dulu bosku, baru bayar. Untuk yang di luar Pulau Jawa, pengiriman kargo, jadi bosku transfer dulu. Untuk yang di luar Pulau Jawa, nanti bisa download aplikasi JNT Kargo, karena kita pengiriman menggunakan jasa JNT Kargo. Dengan mendownload aplikasi JNT Kargo, bosku bisa selalu memantau barang, barang sampai di mana, barang kira-kira datang hari apa, nanti bisa selalu dipantau dengan mendownload aplikasi JNT Kargo. Untuk yang mau datang ke toko, alamat kita di Pasar Sumbingan, Kios Timur nomor 59, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk nomor WA kita 081329 999 966. Nah, nanti yang mau datang ke toko bisa WA dulu, nanti kita kirimi Sherlock beserta foto toko kita dari depan. Oke, kita cek sound dulu ya, speaker portable trolley dari Bowel PA15 15 in. Untuk lain-lain nanti kita terangkan setelah cek sound. Thank you.
Bosku, kita sudah selesai cek sound ya, speaker portable trolley dari Bowel. Nah, ini speaker portable trolley yang berarti speaker yang bertenaga baterai. Nah, ini untuk baterainya mampu bertahan 3 jam di kondisi flat ya, di jam 12 untuk pengaturan bass, treble, dan juga volume. Untuk powernya ini di 300 watt, untuk harganya di 4.100.000, harga belum termasuk ongkir. Untuk ongkir menyesuaikan jarak lokasi antara toko kita dengan rumahnya bosku. Nah, ini untuk orderan dari Mas Komari ini ya, di Sumber Jadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Klathek, Kabupaten Sleman. Ini pengiriman COD ya, dibayar di rumah. Nah, nanti untuk bosku yang berminat, yang mau order, order bisa lewat WA. Untuk yang di Pulau Jawa, pembayaran bisa COD, dibayar di rumah. Sampai di rumah bosku, kita cek sound dulu, bosku baru bayar. Nah, ini untuk orderan dari Mas Komar ini, berikut tripodnya ya. Ini tripodnya yang full besi di harga 200.000. Untuk tampilan dari samping, nah ini tampilan dari sampingnya ya, ada handle-nya nanti di sisi kanan dan kiri. Untuk tampilan belakangnya, nah ini tampilan belakangnya. Ini untuk pengaturan, untuk tombol paling atas ini tombol volume musik, kita tempatkan di jam 3. Untuk treble-nya kita tempatkan di jam 12, bass di jam 3. Untuk treble mic kita tempatkan di jam 12, bass mic di jam 12, untuk echo di jam 12, untuk volume mic di jam 2. Nah, ini untuk layarnya dari Bowel ini otomatis ya, untuk menghemat baterai. Nah, jadi layarnya bila sudah lebih dari 5 menit dia bisa mati sendiri, tapi untuk bluetoothnya tetap connect ya. Nah, ini untuk speknya udah bluetooth, USB, SD card, radio, dan remote. Untuk aux in dan juga audio outnya stereo pakai RL, juga dilengkapi dengan mic priority. Untuk colok micnya masih disediakan 2 slot dan juga colok gitar.
Oke, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Komari di Desa Sumberdedi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah order speaker portable troli di Wifi Elektronik. Untuk bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Untuk bosku yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Oke, prepare kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih, selamat malam.